Selamat petang, saudara-saudari. Kembali menyaksikan Kompak bersama saya, Syarah Khalid. Saya nak minta anda beri perhatian 3 minit sahaja kerana saya ada 5 cerita best untuk dikongsikan. Dengar ni. Okey, cerita pertama, seorang wanita cedera selepas terjun dari tingkat 5 Hospital Sultanah Bahiyah Al-Ustar pada petang semalam. Dah kenapa terjun, Kak? Kejadian berlaku ketika wanita berusia 33 tahun itu dipercayai datang ke hospital tersebut untuk melawat kawannya. Dia kemudian tidak semena-mena membuka tingkap ward tersebut dan keluar sebelum terjun tanpa mengendahkan jeritan orang ramai. Nasib baik tak mati. Dia cuma cedera dan patah tulang belakang. Siasatan polis kemudian mendapati bahawa wanita ini mengalami sakit mental. Sial. Okey, seterusnya, seorang pegawai pendidikan di Arab Saudi dipecat kerana satu gambar di dalam buku teks. Gambar apa tu? Mohammed bin Atiyah Al-Harthi dipecat kerana satu imej dalam buku teks tersebut yang memaparkan Raja Faisal yang sedang menandatangani piagam PBB pada tahun 1945. Di sebelahnya ada Jedi Master Yoda. Dan orang yang bertanggungjawab mengedit gambar ini adalah Abdullah Al-Shehri. Tapi dia mengatakan bahawa memang betul dia yang edit gambar tu, tetapi bukan dia yang meletakkan di dalam buku teks tu. Habis siapa? Lelong, lelong, lelong! 3 buah pesawat Boeing 747 akan dilelong di China. Pesawat-pesawat ini disita oleh mahkamah pada tahun 2013 kerana pemiliknya jatuh bankrupt. Sebenarnya pernah dilelong sebanyak 6 kali tapi tak ada yang membeli. Harga bidaan bermula dari RM77.5 juta hingga RM80 juta. Masih lagi cerita dari tanah besar China di mana wanita ini menjadi selebriti YouTube selepas tular dia masak di pejabat. Dia masak guna perkakasan pejabat. Semua videonya di YouTube mendapat jutaan tontonan dan daripada itu dia berjaya menjana pendapatan sehingga 50 juta yuan yang bersamaan dengan RM31.8 juta setahun. Majlis perkahwinan orang Melayu, orang kita ni selalunya dimeriahkan dengan iringan muzik tradisional dan juga tarian tradisional seperti zapin ke, joget lambak ke, paling-paling pun karaoke lah. Tapi pengantin ni dia lain sikit. Tak tahulah kena buli dengan pengacara majlis ke, memang mereka suka nak buat sendiri ke. Yang penting, ia memeriahkan lagi majlis hari terindah buat kedua mempelai tersebut. Baby shark du 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 du, baby shark du 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 du, baby shark du 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 du, baby shark. Okey, cukup 5 cerita. Terima kasih atas perhatian anda. Jangan lupa kongsi dengan kawan-kawan.